Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama kami lagi dalam Bicara My Suara bersempena pemilihan UMNO 2013. Jika awal tahun lalu, Malaysia menyaksikan pilihan raya umum ke-13 berlangsung dan akhir tahun ini pula pemilihan UMNO akan menentukan sejarah dalam tahun 2013 untuk Malaysia. Jika kita sedia maklum bahawa pemilihan UMNO kali ini adalah sangat signifikan dan penting kepada parti komponen UMNO sendiri dan juga Barisan Nasional sebagai postmortem prestasi UMNO pasca pilihan raya ke-13 dan mengabsahkan kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai Presiden UMNO dan juga Perdana Menteri Malaysia. Jika kita melihat juga keputusan pilihan raya umum ke-13 yang lalu, walaupun Barisan Nasional masih gagal untuk mendapatkan semula majoriti 2/3 di Parlimen, tetapi UMNO nampaknya telah berjaya memulihkan lebih kurang 30% sokongannya dengan berjaya mengambil semula 140 kerusi di Parlimen berbanding 133 kerusi yang didapati pada tahun 2008 dan juga bagi peringkat DUN menambah kepada 307 kerusi berbanding 275 kerusi di peringkat DUN dan tempoh masa pilihan raya umum ke-12. Dalam erti kata yang lain, UMNO sebagai parti komponen dalam Barisan Nasional yang mengetuai gabungan tertua parti kerajaan ini semenjak pilihan raya pertama 1955 telah berjaya memulihkan sokongan, iaitu dengan 88 kerusi di Parlimen, 88 kerusi di Parlimen, kedudukan UMNO hampir dibezakan dengan kekurangan satu kerusi saja untuk mencukupkan kerusi-kerusi yang dimiliki oleh Pakatan Rakyat. Maka UMNO sendiri sebagai satu parti komponen telah dalam Barisan Nasional dan arti kata yang lain telah berjaya untuk mengembalikan kedudukannya. Cumanya pemilihan UMNO 2013 ini sangat penting untuk memandu UMNO dalam pilihan raya berikutnya untuk menentukan jatuh bangun dan duduk letak parti Teras Tetua Melayu yang diasaskan semenjak tahun 1946. Jadi bersama-sama kita pada hari ini ada dua ahli panel yang mewarisi ya rentak masa sejarah politik negara kita yang mungkin boleh memberikan pandangan dan input-input sebagai satu persiapan kepada pemilihan kali ini, paling tidak boleh memandu supaya UMNO tidak membuat satu keputusan yang salah, sebaliknya perwakilan dapat membantu untuk memulihkan dan memastikan parti ini akan kekal kelangsungannya pada masa akan datang. Jadi di sebelah kanan saya adalah Datuk Profesor Madya Dr. Samsul Adabi, Pensyarah Pusat Pengajian Politik dan Politik Strategi Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan sebelah kiri saya pula ialah Dr. Yahya Mak Hassan, Pengarah Strategik Kepimpinan Yayasan Kepimpinan dan Strategi Malaysia, yang dipanggil khas oleh MySuara untuk bersama-sama membincangkan kita pada hari ini tentang pemilihan UMNO 2013 yang akan berlangsung pada 12 dan 19 Oktober nanti. Jadi soalan pertama saya kepada kedua panel kita kali ini ialah, memandangkan pemilihan UMNO 2013 ini sebagaimana saya katakan tadi adalah sangat signifikan, sangat kritikal sebagai satu postmortem dan juga satu bedah siasat serta persiapan untuk berhadapan dengan memulihkan sokongan rakyat daripada untuk pilihan raya ke-14. Jadi apakah signifikannya pemilihan UMNO 2013 ini untuk kelangsungan UMNO sebagai parti tertua dan juga sebagai pemimpin dalam Barisan Nasional untuk memastikan bahawa parti Teras BNI ini kekal daripada merdeka sehingga ke pilihan raya yang berikutnya? Okey, landscape politik negara yang dikatakan berubah pada 2008 telah memberi cabaran yang besar kepada Barisan Nasional. Dan oleh kerana UMNO adalah teras kepada Barisan Nasional, bagaimana yang kita sedia maklum bahawa peranan UMNO itu akan menjadi dua kali ganda mencabar apabila landscape politik baru sudah bermula, dan kita dapat lihat bahawa kekuatan kepembangkangan dalam negara menjadi saingan hebat kepada BN dan paling khusus kepada UMNO sendiri.
Dan UMNO oleh kerana pemilihan yang akan berlaku dalam masa beberapa hari lagi ini adalah pemilihan yang berlaku setiap 3 tahun sekali. Dan kalau 3 tahun akan datang, maksudnya 1 tahun lagi akan berlaku pilihan raya ke-14. Oleh sebab itulah pemilihan ini amat penting kerana barisan kepimpinan yang akan mengisi dari jawatan naib presiden, majlis tertinggi hinggalah ketiga-tiga sayap utama UMNO ini adalah barisan-barisan yang akan memperkasakan UMNO dalam tempoh 3 tahun ke hadapan dan bagaimana mereka bergerak memberi keyakinan kepada rakyat, memulihkan kepercayaan rakyat, merasionalisasikan pemikiran rakyat untuk mereka percaya bahawa UMNO adalah parti teras kepada negara ini dan tanpa UMNO maka sesuatu yang malang di dalam politik negara akan berlaku. Sejauh mana UMNO dapat memberi keyakinan rakyat ke tahap yang saya sebutkan tadi, maka sejauh itulah kepentingannya pemilihan kali ini kepada bukan sahaja UMNO yang sejumlah 3.5 juta lebih ahlinya itu, tetapi kepada rakyat Malaysia itu sendiri. Jadi kalau kita Dr. Yayan melihat ya, bahawa sebelum kita berdepan dengan pilihan raya ke-14, kita ada dua pemilihan, UMNO akan berdepan dengan dua pemilihan, iaitu pemilihan 2013 dan juga pemilihan UMNO 2016. Kalau kita boleh mengandaikan bahawa pemilihan UMNO 2016 itu sebagai satu penanda arah untuk penentuan siapa yang akan bertanding bagi UMNO, maka pemilihan 2013 ini lebih kritikal untuk membeban kerja ya. Maksudnya UMNO kena dah dapat mandat daripada rakyat Malaysia untuk PRU 13 dan kali ini pemilihan kali ini akan memberi mandat baru kepada barisan kepimpinan untuk membuat kerja untuk tempoh 3 tahun. Jadi bagaimana Dr. Yayan melihat? Saya lihat begini, pertama sekali dari segi kepimpinan, pertamanya ini memberi peluang kepada Presiden UMNO dilantik secara sah, secara hakiki sebagai Presiden UMNO, dan daripada itu segala pelantikan-pelantikan yang dibuat seterusnya adalah berada di dalam pasukannya. Jadi ini menjadi sebagai satu kekuatan kepada kepimpinan baru kerana dia akan membawa pasukannya menghadapi PRU ke-14 nanti. Satu perkara yang pada saya amat kritikal ialah kalau kita pandang dari segi PRU, keputusan PRU 12, PRU 13, kita dapati bahawa walaupun UMNO kuat, tetapi gabungannya tu, parti-parti komponennya menunjukkan tanda-tanda keruntuhan, kolapsnya pengaruh mereka itu. Jadi bagaimanakah kita nak mengukuhkan semula BN? Salah satu duranya ialah untuk mengukuhkan atau menguatkan kembali image, memperbaiki kembali image BN. Oleh yang demikian, muka-muka kepimpinan baru setelah pemilihan ini akan membayangkan sama ada muka-muka inilah yang mampu membawa BN ke peringkat kemenangan di PRU ke-14 nanti ataupun sebaliknya. Jadi oleh yang demikian, sebarang pelantikan yang dibuat pada pemilihan tahun ini adalah sangat genting kerana kalau katakan kita nak lantik naib presiden sepatutnya muka-muka yang mampu menjadi Perdana Menteri satu hari. Begitu juga dengan ahli-ahli majlis tertinggi yang satu hari akan menjawab jawatan naib presiden, timbalan presiden dan juga presiden. Jadi oleh yang demikian, kalau kita akan sebut tentang transformasi UMNO, bagi saya ini adalah satu transformasi asas yang perlu berlaku. Saya berminat dengan yang bagaimana kenyataan Dr. Yahya bahawa ini ada asas ya, untuk kepimpinan. Jadi kalau kita melihat juga kali ini agak ada beberapa fakta ya. Contoh kalau kita melihat bahawa semenjak kita melihat pertandingan UMNO yang tertinggi iaitu presiden dan timbalan presiden tidak ditandingi. Ya. Tidak ditandingi atas alasan untuk perpaduan parti itu. Jadi kita boleh melihat kali terakhir
jawatan itu dipertandingkan untuk presiden ialah pada tahun 1987 yang mana Tengku Ghazali Hamzah mencabar Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri. Kalau kita boleh melihat juga timbalan Presiden UMNO juga tidak dicabar. Kali terakhir dicabar tahun 1993 apabila Anwar Ibrahim mencabar penyandangnya Abdul Ghaffar Babo. Jadi selepas itu memang tidak ada pertandingan terasa untuk pepadang parti. Tetapi ada suara-suara sendika mengatakan jika tiada persaingan maka dia tidak dapat satu calon yang lebih baik dan sebagainya. Dan juga kali ini lebih kritikal kalau Dr. Jaya boleh melihat bahawa pasca pilihan ketiga bahagian, semua parti komponen dalam Barisan Nasional, baik MCA, baik MIC, baik parti gerakan telah menyasarkan satu pelan peralihan atas dasar untuk memikul tanggungjawab kekalahan parti komponen masing-masing dalam pilihan yang lalu. Tapi UMNO sebagai parti telah dan juga saya kira sebagai satu-satunya parti komponen dalam Barisan Nasional yang sangat unik pada kali ini iaitu UMNO mengekalkan status quo. Status itu maknanya presiden dan timbalan presiden masih kekal. Bahkan mendapat sokongan dan tidak dipertandingkan. Seolah-olah 3.5 juta ahli UMNO ini boleh memaafkan. Boleh memaafkan prestasi Barisan Nasional tetapi boleh menerima kepimpinan yang sedia ada dan bertanggungjawab untuk pilihan ke sebab dah berikutnya. Jadi macam mana Dr. Yang melihat benarkah tentang persaingan akan mencetuskan kepada perpecahan dan sebagainya. Dan kalau kita melihat juga bahawa kali ini dengan sistem baru terdapat banyak calon yang menawarkan diri untuk dipertandingkan sebanyak 33,012 orang terlibat dalam pertandingan kali ini. Kalau kita bercakap tentang proses demokrasi, kalau kita nak UMNO BN kuat, proses demokrasi mestilah kemas. Barulah timbul kekuatan dan atau apa kita lihat kesihatan demokrasi di dalam UMNO dan BM itu kukuh. Jadi walaupun bagaimanapun, oleh kerana jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO tidak dipertandingkan, ini membayangkan satu satu kekuatan yang menunjukkan bahawa 3.5 juta rakyat ahli UMNO telah dengan sebulat suara menyokong kepimpinan ini. Ini satu tanda yang baik. Walaupun dalam konteks demokrasi, sebarang pertandingan ialah akan mempertingkatkan lagi kekuatan parti. Tapi bagi baik, dari sini apa yang kita lihat ialah oleh kerana tidak ada pertandingan pada peringkat presiden dan timbalan naib presiden, kita perlu mempunyai as a consequence of that, apa kita patut buat. Jadi bererti bahawa presiden, timbalan presiden, dia tidak ada tim-tim masing-masing, dia tidak ada blue-eyed boys di sana, di sini. Bermakna dia menunjuk, membayang, melambangkan satu kepimpinan yang tulus, yang kemas dan berani dan kukuh. Jadi kalau kita melihat juga untuk pemilihan UMNO 2013 ini juga akan mencetak sejarah kerana UMNO akan menggunapakai sistem pemilihan yang baru yang mana akan menyaksikan sejumlah 144,631 ahli UMNO akan mengambil bahagian untuk bagi mewakili 191 bahagian berbanding sebelum ini hanya 2,500 perwakilan UMNO yang mengambil partisipasi untuk memilih majlis tertinggi dan segala jawatan yang ada. Jadi ini dikatakan sebagai transformasi politik yang telah diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Sri Nadi Tun Razak untuk memperbarui dan juga merejuvenasi UMNO supaya kekal relevan pada masa yang akan datang. Jadi timbul sebab kali ini dengan sejumlah yang lebih ramai, jadi UMNO telah menggunakan electoral college system untuk pemilihan UMNO 2013. Dan adakah ini membawa maksud bahawa suara akak umbi akan lebih didengar? Adakah ini bermakna bahawa UMNO akan dapat calon yang lebih baik atau calon yang akan disukai ramai? Jadi Datuk Dr. Samsul daripada pengajian politik strategi melihat pembawaan UMNO ni yang bagaimana? Pemilihan di peringkat sebuah parti yang amat besar sebagaimana UMNO dengan 191 bahagian di seluruh Malaysia sebenarnya amat sukar untuk dikendalikan. Transformasi politik yang dibawa oleh Dato' Sri Najib ini bukan sahaja merangkumi transformasi politik di peringkat kebangsaan, kita lihat, dan transformasi politik dalaman. Nah, ini yang kita dapat lihat dengan jelas apabila pindaan pelembagaan UMNO 2009
okay, merubah beberapa fasal dalam perlembagaan itu yang membolehkan pemilihan telah berlaku bukan setakat 2,000 ke 3,000 ahli saja, tetapi sudah menjadi lebih 146 ribu orang di seluruh bahagian, di seluruh negara. Dan ini sebenarnya satu perubahan yang besar. Tidak banyak parti yang kita lihat di dalam negara sedemikian rupa bentuknya merubah meminda perlembagaannya untuk memberi ruang yang lebih besar kepada proses demokrasi dan penglahiran tokoh-tokoh yang akan bersaing sama ada di peringkat majlis setinggi, di peringkat ketiga-tiga sayap UMNO ini. Dan kita lihat antara perubahan lain yang dibuat adalah memadai, kalau dulu sistem kota, siapa yang nak bertanding di peringkat majlis tertinggi ataupun di mana-mana peringkat, sekarang ini cuma perlu mereka pernah memegang selama satu penggal AJK bahagian itu saja. Dan ini adalah satu perkara yang amat baik untuk mencungkil kepimpinan baru dalam UMNO. Dan ditambah dengan pemilih, jumlah pemilih yang begitu besar sebenarnya jumlahnya, walaupun 146,000 dari seluruh bahagian ini, ini juga ada satu control quality di mana sebelum ini dikatakan masalah di dalam pemilihan UMNO setiap tahun adalah politik wang. Jadi dengan adanya pembesaran audiens pemilih ini, ini akan menyukarkan berlakunya politik wang ini. Dan ini adalah satu pembaharuan yang cukup bagus di dalam UMNO, dan rakyat perlu melihat transformasi yang dilakukan ini adalah dengan satu niat untuk rebranding kembali kepimpinan UMNO yang sedia ada ini sebagai satu barisan yang mantap dalam satu plan tindakan transformasi politik dalaman ini. Dan ini kita tidak dapat elak daripada kekurangan-kekurangan di dalam pelaksanaan peringkat awal ini, kerana apa-apa sahaja pembaharuan sudah pasti subjek kepada kritikan dan juga kelemahan-kelemahan di luar jangka yang kita akan dapat lihat sepanjang proses pemilihan ini. Dan mudah-mudahan selepas pemilihan ini nanti postmortem yang akan dibuat akan memberi penambahbaikan yang besar kepada parti UMNO. Walaupun UMNO untuk pertama kali telah membuat satu perubahan yang sangat kritikal, iaitu melebarluaskan audiens yang boleh memilih pemilihan UMNO itu sendiri, tapi juga terdapat pelbagai kritikan. Contohnya kalau kita melihat, ada yang mengatakan bahawa transformasi ini tidak masih tidak bersifat total, kerana 144,000 perwakilan ini sebenarnya hanya mewakili 191 bahagian, iaitu bukanlah satu undi satu. Dan dijangkakan bahawa kelebihan sistem ini mereka akan boleh mengubah ketua-ketua bahagian di peringkat bawah, tapi mungkin tidak akan nampak banyak perbezaan bagi di peringkat tertinggi seperti majlis tertinggi dan sebagainya. Dan adakah ia sudah cukup baik, dan adakah UMNO sendiri belum bersiap sedia untuk memperkenalkan satu ahli, satu undi sebagainya? Jadi apakah format ini perlu format ini, kritikan pada format ini, adakah kita perlu buat masa ini yang terbaik ataupun ada yang lebih baik pada pandangan kita? Sebagai rakyat yang bijak perlu melihat dalam realiti yang lebih besar. Di dalam proses demokrasi negara kita sebenarnya, kita ada pilihan raya umum. Sebenarnya pilihan raya umum itu sudah memadai untuk membekalkan satu set kepimpinan kepada negara kita. Dan ini juga menjadi kritikan hebat oleh kepembangkangan dalam negara, termasuklah oleh NGO-NGO yang kita dapat lihat melalui perhimpunan dan juga protes jalanan yang ada pada hari ini, demokrasi dalam negara kita. Tetapi yang kritikan-kritikan terhadap transformasi dalaman UMNO ini sebenarnya, kalau mereka melihat demokrasi dalam negara kita, kalaulah kita mengatakan bahawa UMNO itu sebuah parti teras kepada pimpinan negara, sebenarnya proses demokrasi dalam negara kita ini berlaku dalam dua peringkat.
peringkat pertama, calon-calon yang biasanya menjadi calon dalam pilihan raya ditapis dahulu di dalam pemilihan UMNO. Dan yang bagusnya dalam pemilihan kali ini, ia adalah kali pertama ataupun pertama-tama kalinya diperkenalkan perubahan pemilihan ini yang begitu drastik sekali, daripada 2,500 pemilih kepada 1,146,000 lebih pemilih. Ini adalah satu transformasi sebuah parti politik yang tidak terdapat dalam negara kita, dan malah kalau kita lihat sekitar negara-negara keliling kita pun tidak terdapat sedemikian rupa parti yang memberi tumpuan demokrasi di dalam pemilihannya, yang nanti adalah pelapis kepada calon-calon yang akan bertanding di dalam pilihan raya umum nanti. Dan inilah yang harus dilihat oleh rakyat, di mana sudah pasti di dalam pelaksanaan awal pembaharuan sudah pasti dia subjek kepada kritikan. Tetapi kritikan-kritikan ini mestilah dirasionalisasikan dengan proses demokrasi negara kita, tanpa kita perlu membandingkan dengan negara-negara yang kononnya begitu maju seperti Amerika, okay, seperti Jepun, seperti negara-negara Eropah. Kerana setiap demokrasi mempunyai kelainan, perbezaan, walaupun acuan penjajahnya sama. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa di bawah negara Commonwealth, 60 ke 70 buah lebih negara di bawah alumni tanah jajahan British ini, walaupun satu penjajah yang sama, tetapi mereka tetap mempunyai demokrasi yang berbeza. Kalau kita melihat India, negara India, Singapura, dan begitu juga Malaysia adalah satu tanah jajahan British, tetapi bila kita melihat bentuk demokrasi mereka, tetap mempunyai perbezaan. Dan perbezaan negara dalam negara kita ini adalah satu demokrasi dua lapis yang sudah pasti ia akan membekalkan kepimpinan di peringkat wakil rakyat dan juga ahli parlimen yang nantinya diharap lebih berwibawa mentadbir negara dan juga dapat menjamin kemajuan negara kita berkesinambungan. Terima kasih, Doktor. Jadi kalau Doktor yang melihat juga kali ini bahawa calon-calon yang bertanding kali ini melibatkan banyak peringkat, tapi kalau peringkat tertinggi itu tidak banyaklah kalau kita melihat. Yang ada pun ketua sayap wanita, kita boleh melihat yang penting ada dua, ketua sayap wanita dan ketua sayap pemuda. Pemuda wanita hanya melibatkan 3 penjuru dan pemuda hingga 5 penjuru kita dapat melihat. Jadi bagusnya sistem baru ini, kita boleh melihat bahawa lebih banyak persaingan berlaku. Jadi kalau kita melihat pada ahli UMNO dan juga Malaysia semua menantikan bahawa ada jawatan lebih tinggi lagi, tapi takat ini yang itu sajalah. Dan kalau kita boleh melihat Dr. Yahya naik Presiden UMNO juga menyaksikan 6 penjuru ya. Tetapi kalau kita melihat tujuan transformasi politik ataupun juga penilaian kita dari masa ke semasa, UMNO sepatutnya lebih direjuvensi, dipermudakan untuk memastikan parti ini kita terdekat di hati pengundi muda yang kini dijangka pada 2014 pemilihan pilihan umum ke-14 akan bentuk hampir 50% ke atas jumlah pemilih berdaftar. Jadi kalau kita melihat daripada 6 kursi yang naik presiden itu, tiga daripadanya ada penyandang, 3 adalah pencabar. Tapi 2 daripada pencabar itu adalah dikatakan muka lama, bukan muka baru. Muka baru kira satu orang sajalah yang muka baru. Jadi adakah pemilihan kali ini UMNO masih menekankan konservatif, sifat konservatifnya, ataupun sepatutnya pemilihan kali ini dengan format baru memberi peluang kepada ahli UMNO untuk memastikan bahawa parti tua ini kekal direjuvenasi, dipermuda dan diremajakan? Bagaimana pandangan? Di sini ada dua perkara yang saya nak kaitkan. Pertama sekali ialah dari segi konsep dan struktur pemilihan, ada transformasi yang besar, ada perubahan yang besar. Yang ini membesarkan jemaah untuk ambil bahagian di dalam pemilihan. Itu sangat baik. Tapi apakah ujian sama ada pembesaran jemaah ini berjaya atau tidak? Satu, kalau kita masih kekal warlord ini. Dan yang keduanya, sekiranya pergerakan wang bertaburan di sana sini, kalau dua ini berlaku, ini bermakna bahawa kita perlu perkemaskan aspek ini. Walaupun konsepnya baik, strukturnya baik, tetapi kalau benda ini wujud, inilah yang kita kena fokus pada masa hadapan. Dan yang keduanya, seperti yang saya katakan tadi,
yang paling menarik sekali di dalam pertandingan untuk naik presiden, kita ada 6 penjuru. Dan di sini ialah sesiapa yang ketiga-tiga yang akan naik nanti, dia akan membawa muka UMNO. Muka UMNO yang macam mana? Jadi kalau kita nak menghadapi PRU ke-14, jadi muka UMNO inilah yang akan berhadapan dengan generasi Y dan rakyat-rakyat yang mula dengan minda yang global, ingin melihat semuanya transparan dan ingin melihat pemimpin-pemimpin yang mampu berfikir secara global dan mengolah sesuatu isu secara yang paling secara yang berdasarkan kepada fakta, berdasarkan kepada realiti, ilmu yang dipunyainya, tidak berasaskan semata-mata pada emosi dan laut apa kekuatan suara. Jadi kerunsingan saya ialah siapa yang akan dilantik ini. Bagi saya, kalau katakan saya salah seorang daripada wakil bahagian yang nak mengundi untuk naik presiden, saya tak dapat tidur malam itu kerana kebimbangan, takut-takut nanti muka yang akan mewakili UMNO itu tak sepadanan dengan jangkaan oleh masyarakat. Kita kena ingat, UMNO bukan berjuang untuk ahli UMNO sahaja. UMNO berjuang untuk rakyat Malaysia. UMNO berjuang untuk semua lapisan masyarakat. Jadi dengan yang demikian, kadang-kadang terlihat tanda-tanda yang seolah-olah UMNO untuk UMNO. Kalau ada sambutan 60 tahun UMNO, hanya ahli-ahli UMNO saja dijemput, dan apa yang orang luar-luar tak dijemput. Jadi bermakna UMNO bukan suatu parti yang eksklusif. UMNO ialah untuk rakyat Malaysia keseluruhannya. Kalau kita lihat dari segi idealisme penubuhannya awal-awal lagi. Jadi saya rasa saya bertuju pandangan Dr. Yah tadi. Dan kalau kita boleh melihat Dr. Yah bahawa kali ini undi akan menentukan daripada 191 bahagian ini akan lebih kurang mewakili 140,000 perwakilan. Dan kalau kita melihat lebih jauh lagi, 144,000 perwakilan ini pula sebenarnya mewakili 3.5 juta UMNO. Dan juga kalau kita boleh melihat kesilapan, kalau kegagalan 199 bahagian ini memberi satu keputusan yang tepat, dia akan memberi kesan kepada 13 juta pengundi Malaysia yang lain, pemilih lain. Kemungkinan kalau UMNO gagal, maksud saya kalau 191 bahagian ini gagal memberikan keputusan yang tepat, dia mungkin akan memberi kesan kepada pilihan raya yang berikutnya. Jadi walaupun nampak jumlahnya kecil, 191 bahagian, tapi nanti dia akan menentukan. Sebabnya calon UMNO itu menentukan kemenangan. Dan saya kira pilihan raya yang lalu mungkin UMNO dapat menjaya memulihkan sokongan disebabkan pendekatan-pendekatan yang diambil oleh Ahmad Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan saya bersetuju dengan pandangan yang Dr. Samsul maksudkan tadi bahawa ini adalah kali pertama, dan sebenarnya UMNO itu sendiri melambangkan Malaysia secara keseluruhan. Walaupun 191 bahagian, dia hampir sama, doktor, dengan jumlah kerusi parlimen pun 222. Maknanya seolah-olah macam berlaku pilihan raya parlimen, lah pula lebih kecil. Saya fikir kalau lebih besar akan memerlukan yang lebih besar skalanya. Jadi macam mana doktor melihat kepentingan 199 bahagian tu membuat keputusan yang tepat supaya dia boleh memulihkan sokongan 13 juta pengundi yang lain? Ini berbalik daripada tadi. Bagi yang mewakili bahagian, sekiranya unsur-unsur warlord, sekiranya unsur-unsur politik wang dan sebagainya tak timbul, saya ingat amat cantik sekali. Saya yakin UMNO akan pulih seperti sedia kala pada tahun 46. Politik wang juga, Ya. Jadi kalau macam Datuk Dr. Samsul pula melihat bagaimana sebenarnya, bila kita cakap pasal politik wang, saya rasa politik wang ni bukan dah jadi pada UMNO lah. Dulu mungkin UMNO sajalah dah pasti komponen kerajaan lah, tapi saya fikir perbankan pun dah terlibat sekali dah, sebab mereka pun dah bentuk kerajaan. Sebab tu kita tengok baru-baru ini pun bila kata isu balak juga berlaku di negeri-negeri ditakbir oleh kerajaan negeri perbankan, negeri-negeri parti-parti lain. Jika sebelum ini penyelewengan semua dihala tujukan kepada parti kerajaan saja, dan kalau kita melihat laporan audit pun dia ada mengatakan bahawa negeri-negeri ditakbir oleh Pakatan Rakyat juga terlibat. Jadi bila kita bercakap tentang pemilihan parti,
tak boleh elak daripada unsur rasuah dan sebagainya, membeli undi dan sebagainya. Dan ini berlaku juga pada parti-parti yang lain yang baru mendapat kepentingan-kepentingan dan kekuasaan. Cuma UMNO dapat lebih ke depan sebab tempoh masih panjang membentuk kerajaan, jadi ada kesannya. Jadi macam Datuk Doktor sendiri, macam mana Datuk Doktor Samsu melihat, apakah mekanisme terbaik yang UMNO boleh amalkan? Sebab UMNO itu adalah permulaannya dan yang lain boleh mengikuti di belakang untuk memastikan bahawa budaya beli undi rasuah ini betul-betul boleh dibantah sehingga ke akar umbi. Paling tidak pun keputusan tersebut ada keputusan yang daripada suci hati, tidak berasaskan undi-undi yang dibeli. Di dalam pemilihan UMNO yang lepas, sekurang-kurangnya 3 siri menunjukkan kritikan mengenai politik wang di dalam UMNO ini menjadi suatu perkara yang biasa. Seolah-olah apa ni, wang digunakan secara meluas. Tetapi di dalam realiti yang berlaku, kita lihat UMNO sentiasa bergerak untuk menangani politik wang ini. Kalau kita lihat di dalam pemilihan sebelum ini pun, 5 tahun yang lalu, kita lihat ramai kalangan sehingga daripada akar umbi, peringkat bahagian hinggalah kepada majlis tertinggi, ada tokoh-tokoh UMNO yang kena tindakan disiplin kerana melakukan politik wang ini. Dan ini adalah satu ekspresi bahawa di dalam pentadbiran UMNO itu, mereka memandang serius bahawa politik wang ini akhirnya akan menyebabkan imej buruk kepada parti. Sebab itulah pada pemilihan kali ini, melalui transformasi ataupun pindaan Perlembagaan UMNO 2009, kita lihat satu set peraturan yang ketat diletak di dalam pemilihan ini, termasuklah meluaskan audium pemilih kepada sekitar 150,000 atau 146,000 pemilih. Dan ini sebenarnya satu proses yang menyebabkan amat sukarnya berlaku politik wang ini. Kerana mana mungkin seorang tokoh, walaupun ada kemungkinan mereka ingin membayar kepada satu kelompok tertentu untuk memberikan undi kepada mereka. Begitulah juga peraturan-peraturan yang kita baca, beberapa peraturan-peraturan yang dari segi kempen itu sendiri tak boleh jalankan kempen individu. Bagaimana seorang calon itu ingin berkempen kalau begitu, sehingga kepada suatu ketika sehingga seolah-olahnya peraturan itu melarang untuk berkempen di media baru dan sebagainya, tapi diubah kembali kerana peraturan itu amat sukar oleh calon untuk berkempen. Jadi kempen hanya diletakkan sesuatu jadual oleh peringkat UMNO, sama ada majlis pengenalan calon ataupun majlis-majlis di media yang bertujuan memperkenalkan calon. Jadi segala peraturan yang ketat ini sebenarnya, kalau ahli UMNO sendiri melihat, menilai, sudah pasti ahli UMNO boleh memahaminya. Tetapi adakah rakyat memahaminya dengan idealisme kepembangkangan dalam negara kita yang menginginkan demokrasi liberal, yang tidak inginkan politik wang, yang tidak inginkan rasuah? Tetapi apabila UMNO membuat transformasi seperti ini, mereka masih menoma bahawa UMNO itu penuh dengan politik wang. Dan ini satu perkara yang harus rakyat menilai secara rasional, dan melihat pembaharuan ini adalah satu pembaharuan yang hebat. Tetapi sejauh mana rakyat boleh melihat ini sebagai sebuah parti yang berusaha untuk memberi kebaikan di dalam pemilihan kepimpinan mereka dan mengelak daripada segala faktor negatif di dalam pemilihan calon pemimpin ini. Ya, saya tahu memang benarlah kalau kita melihat pun juga di media masa baru-baru ini, kalau doktor melihat juga bahawa terdapat calon yang bertanding, terutama majlis tertinggi dan juga ketua pemuda UMNO pun memberikan kritikan bahawa sistem yang baru ini terlalu ketat mengekang pegakkan mereka untuk berkempen, macam yang doktor cakap tadi itulah, yang tidak boleh berkempen secara individu, kena berkempen secara berkumpulan. Dan nampak lebih UMNO kali ini nampak lebih berhati-hatilah supaya keputusan kali ini betul-betul tidak
dipandu oleh faktor-faktor yang tidak berasaskan kepada demokrasi yang matang dan subur. Jadi kalau Dr. Yahya sendiri melihat bahawa selain begitu ketat pemilihan ini, apa lagi mekanisme lain yang UMNO perlu memikirkan dalam pemilihan kali ini ke contohnya untuk memastikan bahawa perubahan-perubahan struktur ini mampu dibaiki. Contohnya macam ada kita baca seruan supaya ketua perubahan negeri dipilih oleh negeri dan sebagainya, tidak lagi ditentukan oleh presiden parti contohnya, ataupun lantikan presiden parti mungkin patut dikurang ke, atau apa lagi yang Dr. Yahya fikirkan yang UMNO boleh fikirkan untuk mengubah strukturnya supaya transformasi politik itu berjalan dengan lawas sekali. Dia kalau kita lihat sesiapa sahaja yang jadi Perdana Menteri UK untuk England, dia bertanggungjawab pada kumpulan-kumpulan business circle-nya. Sesiapa sahaja yang jadi Presiden Amerika, dia akan bertanggungjawab kepada berbagai-bagai kumpulan lobby itu, lobby ini. Dia ada kumpulan Kristiannya, kumpulan Yahudinya, kumpulan yang pemegang senjatanya. Jadi di sini, bagi Malaysia, sesiapa sahaja yang merajui negara, dia seharusnya bertanggungjawab ataupun accountable pada sesuatu badan. Jadi di sini saya lihat badan yang paling penting ialah Majlis Tertinggi UMNO. Semua lapor pada Majlis Tertinggi UMNO. Jadi kita berperkasakan Majlis Tertinggi UMNO supaya Majlis Tertinggi UMNO lah yang buat sebarang dasar yang dikeluarkan oleh Majlis Tertinggi UMNO. Dasar itu ialah yang hampir absolute. Jadi semua tidak ada exception, semua mesti uphold dengan apa yang buat itu. Jadi ini dapat mengurangkan apa yang dipanggil sistem patronage, kerana sistem patronage adalah salah satu sistem yang boleh pada jangka panjang boleh merosakkan tadbiran negara dan akhirnya mengakibatkan kemusnahan bangsa sendiri. Dan kalau kita melihat juga betapa pentingnya UMNO kepada politik Malaysia, bahawa UMNO dan Barisan Nasional menjadi satu parti memerintah kerajaan yang tertua di dunia semenjak kemerdekaan sebuah negara. Mana UMNO memimpin Malaysia, kalau kita melihat sejak pilihan raya pertama 1955 selaras dengan pra kemerdekaan negara kita pada tahun 1957, tapi UMNO diasaskan lebih awal pada tahun 1946. Jadi disebabkan terlalu lama UMNO dalam kerajaan itu, jadi timbul pelbagai persepsi bahawa terdapat garis pemisah yang kabur ya antara UMNO parti itu dan juga kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri. Ada yang beranggapan parti itu kerajaan dan kerajaan itu parti. Dan sebab itu pemilihan UMNO ini penting, kerana ramai melihat bahawa siapa yang dipilih ini akan menentukan siapa yang menduduki kerajaan. Maknanya kalau lepas pemilihan ini mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh buat rombakan kabinet dan sebagainya. Juga ramai yang melihat bahawa apa dasar yang akan diputuskan dalam mesyuarat agung UMNO pada bulan Disember nanti juga akan menentukan hala tuju ataupun dasar-dasar kerajaan. Jadi macam Datuk Dr. Samsul Adabi boleh memberi sedikit komentar tentang sejauh mana kebenaran hakikat ini, sama ada dia positif, negatif dan sebagainya. Dari segi kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dipilih melalui anggota kabinet melalui 222 kursi parlimen, manakala kerajaan negeri pula melalui Dewan Undangan Negeri masing-masing. Dan kalau kita lihat peranan UMNO sebelum ini adalah sebuah parti yang amat dominan. Sebelum landscape politik kita berubah pada pada starting point kemungkinan sebelum itu lagi, sebelum 2008 lagi. Tetapi daripada barisan alternatif menjadi kepada Pakatan Rakyat, perubahan ini menjadi semakin rumit, kerana cabaran yang diberikan bukan sahaja di peringkat parlimen tetapi di setiap negeri dengan identiti negeri masing-masing. Kalau negeri-negeri di pantai timur seperti Terengganu, seperti Kelantan dan mungkin di sebelah selatan di Kedah, ini adalah image PAS. Manakala sebenarnya dominasi yang kita boleh lihat dalam kepimpinan politik Melayu ini dua parti, iaitu PAS dengan UMNO. Ini adalah perlawanan sebenar. Manakala Pakatan Rakyat adalah kerana kebijaksanaan beberapa orang kepimpinan dalam Parti Keadilan Rakyat itu yang berjaya menyatukan ketiga parti pembangkang besar dan negara, PAS, DAP dan PLUS, Parti Keadilan Rakyat ini
menjadi satu gabungan yang dah memberikan cabaran yang besar kepada Barisan Nasional. Tetapi secara realitinya, cabaran yang besar kepada Barisan Nasional ini bukanlah hanya cabaran besar kepada parti, Barisan Nasional sahaja. Cabaran yang besar, yang paling besar adalah kepada UMNO itu sendiri. Kerana inilah serangan yang bertubi-tubi dilakukan oleh kegiatan kepembangkangan ini. Apa yang mereka serang adalah UMNO. Sehingga kan apa saja yang berlaku, mereka akan letak tagline itu UMNO. Jadi UMNO ini ada satu parti yang amat teras sifatnya. Sebab itulah walaupun dalam kerumitan yang berlaku ini, okay, seolah-olah satu kenderaan yang telah bergerak mungkin dengan satu tayar yang sudah bocor dan tayar spare-nya sudah hilang, kan? Tetapi masih lagi bergerak kerana di hadapan mungkin ada kedai tayar yang bakal atau mungkin di bahagian enjinnya sudah rosak, dan pergerakan parti UMNO ini di dalam pemilihan ini seolah-olah satu pergerakan kenderaan ke hadapan yang impian mereka adalah menemui satu bengkel yang boleh mentransformasikan enjinnya dan juga menukar tayar baru kepada keempat-empat tayar ini. Maka dengan ini, saya percaya sekiranya bengkel ini ditemui oleh UMNO di dalam pergerakan pemilihan ini, dan 3 tahun ke 4 tahun sebelum pilihan raya ke-14 ini, sudah pasti kenderaan UMNO ini akan pulih dan akan memberi kesan besar dalam perjalanan masa depan negara. Tetapi sekiranya bengkel itu tidak ditemui dalam jangka masa terdekat, beberapa tayar lagi akan bocor dan mungkin enjin juga tidak boleh digerakkan dan mungkin juga kehabisan minyak, maka kita akan dapat melihat landscape politik kita akan berubah. Sebab itulah pemilihan UMNO pada kali ini amat penting untuk UMNO menggerakkan kenderaan ini sehingga menemui bengkelnya yang bakal, okay, merubah kenderaan ini menjadi satu kenderaan yang bersesuaian dengan landscape politik yang berubah pada hari ini. Saya bersetuju juga yang bahagian itu, sebab kalau kita melihat pun memang UMNO satu-satunya parti komponen dalam Barisan Nasional yang diserang secara perparti berbanding yang lain. Sebab tu saya ingat semenjak beberapa tahun kebelakang ini terdapat slogan seperti asal bukan UMNO, abu. Tetapi pilihan raya ke-13 menunjukkan sebaliknya. Ketika parti-parti komponen BN yang lain gagal dan ramai menyatakan UMNO akan menyusut sokongannya, tapi UMNO berjaya kekal sebagai parti yang dipilih oleh kebanyakan rakyat Malaysia, orang Melayu, untuk kekal sebagai parti utama dalam teras Barisan Nasional itu sendiri. Dan kalau kita melihat juga dalam usaha UMNO itu juga, kalau kita melihat walaupun pemilihan kali ini ada pemilihan ditangguhkan untuk memberi laluan kepada pilihan raya ke-13 yang lalu, tapi nampak dapat kelihatan dengan pemulihan 30% sokongan itu, UMNO sendiri sebenarnya mungkin pada pilihan raya yang lalu telah berjaya meletakkan hampir memulihkan sokongan dengan meletakkan calon-calon yang betul, walaupun pemilihan tidak berlaku lagi. Jadi tidak berlaku sabotaj parti seperti kita melihat pada tahun 2008 kita dapat ketara bahawa berlaku sabotaj. Jadi macam Datuk Doktor melihat bahawa pemilihan kali ini ada satu cara untuk UMNO memulihkan semula, bukan sahaja sokongan rakyat Malaysia tapi juga di kalangan ahlinya untuk kembali menyokong. Sebab kalau kita melihat ahli UMNO saja dah lebih kepada 4-3 poin, yang berdaftar memang ada lebih kurang 4.5 juta ya. Jadi dia bolehlah, kalau Datuk Doktor melihat bahawa kalau UMNO berjaya menjumpa bengkel tu, maka UMNO boleh memulihkan sokongannya. Bukan sahaja bengkel yang penting, tapi semangat penggerak-penggerak jentera ini amat penting. Sebab itulah kalau kita lihat di dalam kepimpinan UMNO, dengan tidak mengambil kira presiden dan timbalan presiden, tiga orang naib presidennya dan mungkin dalam lebih kurang 50 ke 50 orang majlis tertinggi, sama ada melalui lebih kurang 25 orang secara pertandingan dan selebihnya melalui lantikan ataupun turut hadir. Dan begitu juga dengan tiga sayap wanita, sayap puteri dan juga pemuda. Ini adalah gabungan kepimpinan yang amat penting. Dan kalau kita lihat di dalam UMNO pada kali ini, di dalam sayap wanita, okay, kepimpinan yang amat penting dicari
satu tokoh yang boleh membawa wanita dan juga boleh memberi satu imej baru kepada wanita. Hmm. Manakala kepada pemuda, saya percaya melalui gerakan yang di bawah kepimpinan KJ ataupun Khair Jamaluddin ini, sebenarnya pemuda boleh di benchmark semula. Hmm. Di mana kalau kita lihat melalui tinjauan-tinjauan umum mengenai kepimpinan KJ ini, kebanyakan anak muda begitu suka dengan penampilan beliau. Hmm. Dan sebenarnya dalam pemilihan kali ini, beliau ada potensi yang besar untuk memenangi pemilihan kali ini. Walaupun kita lihat ada 5% calon yang mengukakan yang akan bertanding pada pemilihan ini, tetapi kita akan dapat melihat dari kelima-lima calon ini dan juga ketiga naib presiden dan juga lebih sekitar 70 esko yang menawarkan diri untuk bertanding dalam pemuda ini, kita dapat melihat bahawa barisan ini sebenarnya akan lahir barisan-barisan pemuda di dalam exco utamanya yang boleh digilap untuk memenuhi senarai ataupun barisan pemimpin-pemimpin baru kepada UMNO. Dan satu lagi yang paling penting yang saya lihat di dalam UMNO untuk diperkasakan ialah barisan puteri, kerana wanita amat memainkan peranan penting dalam pilihan raya umum ke-13 yang lalu. Dan kalau kita lihat melalui kajian sendiri menunjukkan bahawa kempen-kempen yang dijalankan oleh puteri amat berkesan dan banyak mengubah persepsi pengundi atas pagar. Dan inilah sebenarnya betapa pentingnya meng-highlightkan, okay, mengenengahkan calon-calon daripada puteri yang boleh dijadikan sebagai barisan pelapis kepada wanita pada suatu masa nanti. Dan inilah sebenarnya gabungan-gabungan yang harus diperkasakan. Ibarat sebuah kereta, inilah sebenarnya enjin-enjin yang harus dibaik pulih kembali, di-refreshkan kembali. Dan sebenarnya kalau satu istilah yang saya boleh gunakan di sini untuk menggambarkan apa yang diperlukan oleh UMNO ialah penyegaran. Jadi daripada penyegaran inilah sebenarnya yang akan menggerakkan, yang akan memberi satu penjenamaan semula kepada kenderaan UMNO ini, dan rakyat boleh yakin dengan kenderaan ini dan mereka boleh memberikan undi mereka dalam pilihan raya ke-14 akan datang. Okey, kalau kita melihat juga untuk soalan kita yang pembahasan ni, saya tujukan kepada dua-dua panel kita. Kalau kita boleh melihat bahawa walaupun UMNO berdepan dengan cabaran getir pada pilihan raya umum ke-12 dan ke-13, tapi alhamdulillah UMNO berjaya meletakkan dirinya kekal sebagai satu-satunya, kalau dikira sebagai per parti, dia jadi satu parti paling berkuasa tanpa melihat komponennya. Dan sebagaimana saya mengatakan bahawa UMNO telah berjaya untuk mendapat 88 kerusi di parlimen dan juga 239 kerusi di peringkat DUN. Walaupun secara puratanya, secara keseluruhannya, kalau kita melihat Barisan Nasional mengalami penyusutan yang ketara dengan kehilangan 7 kerusi parlimen dan juga 68 kerusi DUN di peringkat DUN pada pilihan raya ke-13. Maknanya UMNO ni masih kekal dominasi di peringkat kerajaan. Dan walaupun kehilangan Barisan Nasional, kehilangan 2/3, tetapi masih memimpin kerajaan persekutuan, dan UMNO menjadi satu parti teras yang terkuat dalam gabungan tersebut. Dan namun sayangnya kalau kita boleh melihat bahawa UMNO kekal akan pada masa akan datang akan disaingi dengan begitu sengit dan begitu mencabar. Kerana kalau kita melihat selepas tahun 1999, kini parti-parti Melayu yang bukan kerajaan telah membentuk satu gabungan. Contohnya sekarang UMNO mempunyai persaingan dan alternatif seperti Parti Islam Malaysia PAS dan Parti Pakatan Rakyat Malaysia, PKR, yang adalah walaupun dia bersifat majmuk, tapi Melayu itu ada terasnya. Kalau yang DAP memang tiada teras Melayu, dia jadi sampingan. Jadi UMNO itu ada persaingannya. Walaupun UMNO kekal 88 kerusi di parlimen, satu kursi kurang untuk melengkapkan 3 kursi yang dimiliki oleh Pakatan Rakyat, tetapi UMNO sendiri berdepan dengan cabar getir pada masa depan untuk memberi satu persaingan yang terbaik untuk dua parti komponen yang lain di kursi-kursi yang disaingi oleh parti-parti Melayu. Jadi kita bermula dengan Dr. Yahya sendiri. Apakah formula yang Dr. Yahya rasakan bahawa UMNO perlu fikirkan untuk memastikan parti tua ini, Melayu ini, kekal relevan sebagai satu-satunya parti pilihan utama orang Melayu rakyat Malaysia pada ada dua datang? Ada dua perkara. Pertamanya, sebab apakah BN dan UMNO berjaya
dalam hampir 50 tahun lebih memerintah negara. Pertamanya ialah kerana UMNO dan Pakat Perikatan dan BN telah menghayati sentimen semangat perlembagaan dan seterusnya melaksanakannya. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku di, dan formula kejayaannya ialah kerana mengikut mengikut perlembagaan yang telah digubalkan. Tapi kalau kita tengok apakah modal yang dibuat oleh pihak sebelah sana tu, kalau kita lihat dia bermainkan isu-isu sentimen seolah-olah cuba mengoyak perlembagaan yang wujud. Pertama, menyoal tentang Bumi Putera bukan Bumi Putera, menyoal tentang hak keistimewaan, menyoal tentang beasiswa dan perkara-perkara seperti ini. Ini adalah sesuatu kenyataan. Ya? Apa yang Chandra Muzaffar sebut ialah dichotomy di Malaysia. Kita ada Bumi Putera, kita ada bukan Bumi Putera. Kita tak boleh buang ke semuanya ini. Konsep akan berada, akan terus berada, dan berartinya ialah apa yang kita dapat lakukan kalau ada mudarat, kita tidak dapat kurangkannya sahaja. Perkara yang keduanya ialah saya percaya UMNO akan terbang setinggi-tingginya sekiranya ia terkeluar daripada UMNO fokus kepada voter fokus. Ataupun daripada UMNO centered kepada voter centered. UMNO kena memperluaskan wilayahnya, maknanya bukan di kalangan 3.5 juta. Bukan UMNO untuk UMNO. Ya, sebab UMNO itu sebenarnya mewakili Malaysia keseluruhannya. Ya, ya. Jadi akibat daripada itu, akibat daripada itu tidak timbul lagi perbincangan berasaskan agama, perbincangan berasaskan perkauman dan sebagainya. Kita boleh bincang secara keseluruhan sebagai rakyat Malaysia, manusia yang berjiwa, bertanggungjawab seperti itu. Ya, saya bersetuju juga bahawa UMNO sendiri yang mewakili Malaysia secara keseluruhannya. Jadi macam bagaimana pula dengan pandangan Dato' Dr. Samsul tentang apakah formula yang macam kami katakan tadi untuk UMNO mematikan pemilihan kali ini dan juga pimpinan agung berikutnya, untuk mematikan UMNO kekal sebagai satu-satunya parti pilihan utama untuk orang Melayu ataupun rakyat Malaysia, mana parti paling dipercayailah semenjak 1955. Saya ingin melihat perkara ini dalam dua aspek, iaitu yang pertama faktor kepimpinan. Sebenarnya dalam mana-mana organisasi, lebih-lebih lagi organisasi politik, faktor kepimpinan amat penting. Dalam dunia global, dalam dunia lokal, kalau lahirnya seorang pemimpin yang berwibawa, maka dia akan merubah, memacu, kemudian mengekalkan kemantapan sebuah parti itu mungkin lagi lama ke hadapan. Tetapi sekiranya faktor kepimpinan ini tandus, hilang. Sebagai contoh, kita lihat pemilihan UMNO pada kali ini. Kenapa jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak bertanding? Kerana rata-rata pandangan 3 bulan ke belakang itu menunjukkan bahawa restu daripada UMNO itu menyeluruh kerana tidak adanya ketandusannya pemimpin-pemimpin yang boleh kita agak bahawa mereka ini sesuai untuk jadi PM, mereka ini sesuai untuk jadi TPM. Kerana ketandusan ini sudah mula berlaku. Jadi ketandusan kepimpinan inilah perlu digemburkan kembali, disuburkan kembali di dalam UMNO dengan post-mortem transformasi kali ini. Apa kekurangan yang boleh ditambah di dalam UMNO itu. Sebagai contoh, kenapa kemungkinan dalam pemilihan kali ini academician tidak dapat masuk? Kenapa beberapa profesional tidak dapat masuk sedangkan mereka ahli UMNO? Mungkin perlu dibuat penyesuaian pada masa hadapan supaya tokoh-tokoh ini dicari. Kalau dalam negara kita, kita lihat kenapa bidang nyanyian dan bidang lawak jenaka itu begitu gempar dalam negara kita. Kerana program realitinya beratus. Daripada Akademi Fantasia sekarang ini dah siri keberapa, mencungkil bakat penyanyi. Sebab itulah orang kita suka menyanyi. Sebab itulah kita bila buka saja TV, kita akan buka Maharaja Lawak.
kerana hadiahnya sampai 1 juta. Kan? Tetapi kenapa tidak ada satu di dalam UMNO sendiri mencari bakat-bakat kepimpinan ini untuk di-highlightkan? Di mana ketandusan barisan kepimpinan inilah apabila kita bariskan di dalam Pakatan Rakyat, kita dapat lihat okay, barisan pemuda-pemudanya dalam PAS ada. Okay, ada Nia Abdul, ada Tuan Tawinya, ada dalam Pakatan Rakyat, dalam Parti Keadilan Rakyat, ada Saipudin Nasutionnya, ada ni. Kita boleh sebut kan, ini yang popular dalam negara. Ya, tapi dalam UMNO, kita nak cari agak sukar yang boleh jadi fighter seperti Khairi Jamaluddin, seperti Anwar Musa, yang boleh menjawab persoalan berdepan. Dan berdepan dengan segala masalah negara ini. Kalau kita dapat banyakkan audiensnya, sudah pasti UMNO akan bertahan dengan lebih lama. Dan perkara kedua yang saya nak lihat sedikit lagi dari sudut analogi kenderaan tadi. Kalau kita lihat pada hari ini, harga minyak sudah meningkat. Okay. Kenapa dalam negara kita semenjak 5 tahun kebelakang orang mula berfikir tentang kuasa gas, kuasa elektrik? Dan sebab itulah kita lihat dalam negara kita, kereta sudah ada engine hybrid dan sebagainya. Jadi UMNO juga perlu kepelbagaian seperti ini, iaitu suntikan tenaga-tenaga baru di dalam kenderaan itu supaya perjalanannya lagi lama. Kerana kita akan tahu bahawa minyak kereta ini kalau tak jumpa bengkel lagi, dia akan habis. Tetapi kalau ada tenaga sampingan seperti ada tenaga solar, tenaga angin dan juga tenaga gas ini, mungkin apa yang saya maksudkan dengan analogi ini, suntikan di dalam UMNO itu, golongan profesionalnya, golongan akademisinya dapat menyumbang dengan sedikit persentase-persentase itu, saya percaya kenderaan UMNO ini akan bergerak begitu lama. Dan ini amat penting kerana inilah parti teras kepada negara kita, dan rakyat perlu merasionalisasikan pemikiran mereka bahawa apa maksud teras itu. Kalau negara kehilangan teras, sudah pasti kita akan pasaknya tu menghadapi masalah. Ya, saya rasa begitu panjang discussion kita, perbincangan kita, iaitu menentukan hala tuju, jatuh, bangun dan duduk letak UMNO sebagai parti tertua di Malaysia. Dan kita berharap bahawa perwakilan UMNO sejumlah 144,931 perwakilan akan yang mewakili 191 bahagian akan membuat keputusan yang tepat dengan membariskan barisan kepimpinan yang terbaik sekurang-kurangnya sebagai satu tempoh kritikal dan signifikan untuk UMNO membuat satu postmortem dan juga persediaan untuk berdepan dengan rakyat Malaysia dan juga pilihan raya umum yang ke-14. Dan juga sebenarnya pemilihan kali ini bukan saja untuk 144,000 perwakilan ini saja, tetapi akan dipandu atau diperhatikan oleh 13 juta pengundi kita dan juga 28.3 juta populasi Malaysia akan melihat UMNO sebagai parti teras. Dan keputusan pemilihan kali ini akan memastikan kelestarian dan kelangsungan UMNO untuk jangka masa 50 tahun yang akan datang. Terima kasih kepada dua ahli panel yang mengambil bahagian pada kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.